Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati mantan kepala TU, sekarang jadi penyuluh di penghulu ya, penghulu di Kecamatan Suatape, Bapak Aidil Fitrisa, para wakil dan hadir juga para kepala madrasah MTS, ya turunlah SK KMA yang menyatakan dari Madrasah Aliyah Miftahul Ulum pada waktu itu berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri tepat pada tanggal 17 Maret 1997. Dari rentang usia tentunya madrasah cukup dewasa, kalau gadis atau bujang lah siap nikah itu Pak Idil, 24 tahun itu kan ya. Cuma jangan sampai gurunya nikah lagi. Kalau Pak Ipul enggak apa-apa. Jadi kalau usia dewasa memang itu sudah masuk remaja akhir, katakan kalau di dalam ilmu psikologi itu sudah remaja akhir sampai 29 tahun. Nah, berkaitan dengan itu tentunya pada hari ini akan diadakan lomba, berbagai lomba, ada MTQ, ada tahfiz, ada muazin dan ada al-berzanji. Khusus al-berzanji ini kita sudah memasuki kegiatan yang langka. Generasi muda sekarang disibukkan dengan gadget ini ya, sehingga mereka sibuk mencet tombol-tombol untuk belajar al-berzanji sudah susah. Nah, oleh karena itu kami berusaha untuk membangkitkan kembali yang hampir tertidur kegiatan keagamaan ini, terutama yang berkaitan dengan sistem budaya, termasuklah kegiatan al-berzanji. Oleh karena itu sekarang sudah jadi momen, kalau kita punya keterampilan, biasanya al-berzanji ini sudah agak disewa lah kira-kira, ada dihargai. Kalau dulu orang membaca berzanji itu memang ikhlas, kalau sekarang sudah orang minta paket. Kadang-kadang orang nemui kami minta satu paket. Pertama kami agak kaget, apa dia satu paket itu? Ternyata satu paket mulai pembawa acaranya, yang baca al-berzanjinya, kemudian ngajinya serta tasmiyahnya berkait langsung dengan doa. Itu rupanya satu paket. Nah, oleh karena itu ini menjadi peluang bagi kita semua. Kalau kita punya kemampuan, mudah-mudahan kemampuan ini ada nilai harganya, paling tidak ada manfaat bagi diri kita sendiri dan masyarakat. Dan harapan kita semua dengan usia 24 tahun pada hari ini, kita sudah memasuki usia remaja yang cukup mumpuni. Kalau remaja itu ya sudah siap, kalau 24 tahun rata-rata sekarang sudah S1 ya, sudah tamat, ada yang selesai 22 tahun lah sudah S1. Nah, karena itulah kami masih berbenah, mudah-mudahan anak-anak semua, ini satu bulan lagi proyek dari PUPR sampai ke atas ini akan selesai. Mereka sudah ngebut siang dan malam, sekarang pekerjaan dikejar supaya akhir bulan April sudah selesai semua. Kemudian mohon dukungannya, kita nambah lagi lokal di belakang dua tingkat itu, insya Allah kemarin sudah kami hitung-hitung dengan konsultan, 8 kelas, 4 bawah, 4 atas. Sekarang masih tahap kontrak. Mudah-mudahan kalau
kontraknya ada yang memenangkan, insya Allah bulan Mei sudah bergerak. Itu paling cepat bulan Mei, bisa bulan Juni. Nah, berkaitan dengan itu, mohon dukungannya dari segala pihak. Mudah-mudahan madrasah ini yang sedang berhias, kalau bahasa kita sini berais ya, yang sekarang ini masih berantakan seperti kapal pecah, mudah-mudahan nanti kalau sudah tatap muka, insya Allah akhir Mei, kata Menteri Pendidikan itu, tatap muka secara ini bisa dilaksanakan. Tapi awal bulan 6 kita sudah memasuki ujian semester. Barangkali jelasnya kalau kita mendengar apa yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, itu mungkin awal tahun baru kita bisa tatap muka. Nah, kaitan dengan ini, kami berharap pada anak-anak semua yang masih MTS, mungkin ada kelas 10, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, khusus kelas 9, yang mau bergabung di MAN, silakan daftar. Mari kita buka acara ini dengan acara kegiatan berupa pembacaan Al-Bersanji, kemudian tilawah, kemudian tahfiz dan muazin secara resmi dinyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan shit.
putri pertama, saya minta bacakan bait yang ke-5. Di bait yang ke-5. Al-Mu'takini fil Qur'anil Karimati wal عقدة تحل المسامع بقول